Zibetinusrum exmerai, Orthocorpus hyperpinus lain, Zaim mel L, Paciliolus vulgaris L, Genetum genemon L, Nepehelium lapaceum L, Ricinus communis L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikumkan praktikum yang ke-10, yaitu tentang biji atau semen. Nah, sebelum memasuki cara kerja, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama, karena biji ini mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Nah, dengan dihasilkannya biji, ini tumbuhan dapat memperbanyak jenisnya. Nah, pada umumnya biji dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kulit biji, ada tali pusar, ada inti biji. Nah, untuk kulit biji ini dibedakan menjadi biji tertutup dan biji terbuka, atau Angiospermae dan juga Gymnospermae. Nah, untuk biji yang tertutup atau Angiospermae dibedakan menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan kulit luar atau testa, yang kedua lapisan kulit dalam atau tegmen. Nah, sedangkan untuk biji terbuka atau Gymnospermae dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu ada lapisan luar atau sarkotesta, yang kedua ada kulit tengah atau skelotesta, dan yang ketiga ada kulit dalam atau endotesta. Baiklah, langsung saja kita ke tahap cara kerja yang pertama, yaitu kita tulis dulu identitas, nama, NIM, hari, tanggal, dan judul praktikum serta tujuan praktikum kita pada kali ini. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan tanaman dari tanaman biji meninjo atau Genetum genemon. Kemudian kita tulis nama spesies dan juga famili dari tanaman yang akan kita amati. Sini spesiesnya Genetum genemon L dengan famili Gena Taceae. Nah, setelah kita tuliskan, kita gambarkan organ-organ dari biji yang kita amati menggunakan pensil, lalu kita warnai menggunakan pensil warna dan juga bisa menggunakan spidol warna juga. Kurang lebih akan seperti ini. Setelah diwarnai dan kita gambar, kurang lebih akan seperti ini. Kita gambarkan bagian-bagiannya juga. Jadi, buah meninjo atau Genetum genemon ini, dia termasuk ke dalam biji terbuka atau Gymnospermae. Nah, dia mempunyai 3 bagian kulit. Nah, untuk melihat 3 bagian tersebut, kita potong secara membujur dan juga melintang dengan menggunakan silet atau pisau. Okay. Jadi kali ini saya mencontohkan pada buah biji melinjo atau Genetum genemon L. Kita siapkan dulu bijinya, lalu kita potong membujur dan juga melintang. Bisa menggunakan silet, cutter ataupun alat pemotong lainnya. Kita potong seperti ini. Lalu kita potong juga. Seperti ini. Jadi, setelah kita potong, kita belah, membujur dan juga melintang, kita akan seperti ini. Maksudnya, setelah kita potong kurang lebih akan seperti ini. Nah, setelah dipotong akan terlihat 3 bagian tersebut. Di sini ada bagian kulit paling luar.
atau Sarcotesta. Dia ini berdaging dan sedikit cukup tebal, dan umumnya kulitnya berwarna hijau bila dia masih muda, dan juga berwarna kemerahan jika dia sudah matang. Nah, untuk kulit bagian dalam, dia keras. Untuk bagian dalamnya, kita buka seperti ini. Ini keras dan juga berkayu. Umumnya dia berwarna coklat seperti ini. Yang ini adalah kulit bagian tengah atau Sclerotesta. Nah, kemudian bagian kulit paling dalam atau Endotesta, seperti selaput. Ini seperti selaput. Yang intinya diselimuti dari menyelimuti inti dari biji melinjo ini, seperti ini. Nah, untuk bagian tali pusar, biasanya tali pusar ini akan mengering dan jatuh sehingga hanya meninggalkan bekasnya saja, seperti pada kacang merah ataupun pada biji rambutan. Nah, ini seperti pada contoh pada biji rambutan yang hitam-hitam ini merupakan tali pusar, bagian dari tali pusarnya. Mungkin itu saja cara kerja pada praktikum kali ini. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya.